Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reski Pratiwi hadir kembali menemani Anda di program Bincang Tokoh. Kali ini saya akan ngobrol dengan Bang Abdul Rahman, dia adalah Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Deli Serdang. Saya pengen ngobrol dengan dia, yuk ikuti saya pemirsa. Assalamualaikum. Baik. Gimana bang kabarnya? Ya, lagi rame ya? Iya bu. Lagi diskusi. Aduh. Mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Abdul Rahman ya. Terus juga sama bapak di sini. Ini pemirsa ya. Saya saat ini sudah bersama Bang Abdul Rahman. Dia adalah ketua KTNA Konta Tani Nelayan Andalan Kabupaten Deli Serdang. Sini bang. Sebenarnya ini apa nih bang? KTNA ini apa? Ya KTNA itulah kepanjangannya Konta Tani Nelayan Andalan yang bergabung dengan KTNA itu adalah petani dan nelayan yang andal-andal gitu loh. Petani dan nelayan andal-andal yang ada di Kabupaten Deli Serdang ya? Bahkan skop nasional. Skop nasional nih ya? Cuman belum terorbit aja. Oh. Bahkan kita dalam periode ini juga kita mengirim juga ada pemenang secara nasional kita itu Gapoktan. Gapoktan teladan nasional yang rencananya akan dikirim di 7 Agustus di Istana. Oh, jadi ini memang yang kumpulan-kumpulan andalan Deli Serdang ini ya? Iya. Berapa, ini bilangnya apa, anggota atau pengurus atau gimana? Pengurus. Ya, pengurus. Berapa jumlah pengurusnya? 60-an orang. 60 orang, dan itu semua berada di? Deli Serdang. Deli Serdang semuanya. Wah, ini dari kalangan mana aja nih? Perwakilan kecamatan itu untuk skop-skop andalan mereka masing-masing lah kepikiran mereka. Bapak ini dari hal penangkar benih, dari Pak Ajiwan ini dari peternakan, ahli dalam peternakan. Oh peternakan. Ini Pak Hartono. Hartono? Ahli dalam kakao. Banyak ya? Sembarangan. Kalau ini Bu, ini dari percun. Dia di sana dari percun itu dia membidangi pangan, padi. Oh, padi. Nah, padinya baru-baru semalam kan. Semalam kan baru datang apa menteri kan. Ya, salah satu beliau namanya. Wah, ini ya, Bapak. Apa namanya? Musben Simanjuntak. Pak Simanjuntak lah ya gampangnya ya. Kesini aja, Pak. Enggak apa-apa deket-deket. Sini. Iya. Terus udah 60 orang nih ya, semuanya pada kegiatannya biasanya apa aja nih, Bang? Ya, kita bagaimana bisa secara skop kabupaten ini, bagaimana KTNA bisa bermanfaat lah bagi rekan-rekan petani-petani yang lain, petani-petani lain. Bahwasannya yang andal-andal inilah kita kumpulkan untuk membina petani-petani yang dibawa gitu loh. Bagaimana malam itu kan baru kita adakan juga pelepasan benih kelapa malam. Oh, semalam hasil ya. Hasil kerja dari KTNA Deli Serdang dengan pihak masyarakat. Itu dilepas kemarin. Ada permintaan dari Sabang bahkan cukup jauh. Gitu. Jadi di sini petani juga bisa membimbing petani-petani lain ya? Bisa. Oke. Dari 60 orang kan bermacam-macam ya? Iya. Berarti juga banyak bidangnya ya? Yang masing-masing andalan mereka di bidang mana-mana gitu. Dari biasanya yang dihasilkan itu nanti dijadikan apa nih gitu? Yang dihasilkan itu ya minimal pertama ya dengan hasil karya mereka sendiri, dengan andalan mereka sendiri untuk di suatu bidang tadi otomatis kan menambah income pribadi dia, bisa juga memperkerjakan masyarakat-masyarakat seperti ibu-ibu kan, malam ya. Yang kita luncurkan semalam itu contohnya itu kerjasama KTNA dengan ibu-ibu kita siapkan lahan segala macamnya, ibu-ibu itu merawat gitu loh, merawat begitu nanti ada permintaan mereka menerima fee sekitar Rp3.000 per batang gitu ya. Semalam itu permintaan pertama kan 12.500, yang kedua nanti meluncur 25.000. Tiga kali kan sekitar 21 orang yang ngurus itu tadi.
Bagilah ya. Bagi satu lah, ya termasuk banyak ya. Dan terbantu lah ya. Kalau saya di situ nanti nggak kerja lagi. Jadi Bang, ini sejak kapan sih didirikan nih KTNA-nya? KTNA ini 1987. Nah, itu kan sebagai KTNA itu tingkat nasional yang di pusat. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Yang di Deli Serdang ya? Ya daerah. Kabupaten. Ya, sorry. Di Deli Serdang ini? Kabupaten Deli Serdang. Oh, Kabupaten Deli Serdang ini kapan berdirinya? Udah semenjak itu. Semenjak itu langsung. Yang sudah karena tinggal pengurusannya gitu loh. Pengurusannya. Karena ini suatu lembaga kan. Iya. Lembaga yang membidangi dalam skop pertanian dan nelayan. Ya pengurus itu pengurusnya setara 5 tahun sekali ya berganti-ganti lah. Oh, 5 kali ya pengurusan? 5 tahun sekali. Ganti ya. Ganti ke pengurusan. Ini udah, abang udah keberapa nih? Ya saya kurang tahu sih keberapa. Sekitar 2 tahun ini saya. Oh udah 2 tahun Bang Halim ya. Berarti banyak nanti nih kegiatan-kegiatan Bang Halim yang mau kita tanya-tanya ya. Ini sekretariatnya di sini nih Bang? Sekalian di sini. Sekalian sama lahan. Ini punya siapa lahannya? Iya, kan. Yang punya anggota KTNA. Terus saya. Oh, ini rame-rame gitu ya? Iya, iya. Jadi kan di sini juga ada pelatihan kemari, ya kan? Ikut pelatihan kemari dengan buah-buahan, lari kemari pelatihan. Anak kita juga membuka daripada anak-anak SMK, ya kan? Nah, itu kan dengan kejuruan. Nah, di situ juga lah melalui ketua kita, ya kan? Mana namanya lari ke perkebunan, kita panggil Pak Hartono, dia selaku dia peneliti. Jadi jadi kita sebenarnya di KTN ini bukan sekedar hanya kita itu bicara KTN, tapi kita memang bagaimana dengan program Jokowi itu ekonomi kreatif, bagaimana kita cerdaskan. Karena KTN ini dibawa dari Bimas KPD, di Kabupaten Serdang. Nah, pembinaan kita dari pertanian, perkebunan, hutanan, ya kan? Mereka tuh turun mereka. Nah, dia melihat bagaimana apa dikerjakan Katena, bagaimana ini. Nah, mereka semua berbicara dengan kita. Nah, karena apa? Di Deli Serdang ini semua dinas juga terbuka. Karena mereka rasakan kita ada mitra. Iya, mitra nah, ya. Mitra beliau kan? Nah, mitra. Jadi kita dibawa dengan kelompok tani, ya kan, kelompok-kelompok tani itu anak kita bidangin semua itu di Katena ini. Oh, gitu. Jadi semua lahan di sini ya punyanya pengurus ya. Ya, pengurus. Nah, jangan silap juga, Bu. Sekarang ini kan Pak. Sekarang ini kan pisang barangan. Ya kan itu kan nasional kan. Ini dukunnya. Oh ya. Dukun. Oh ini ahlinya pisang barangan ya. Dia dari daerah Talon Kenas. Nah, dari Talon Kenas sana dia kemari. Makanya begini apa? Sudah banyak yang dibina mereka di sana. Tetap dinas Pemkab dari Serdang itu tetap turun. Tetap mereka datang. Bagaimana membina, tetap datang? Ya? Membina. Nah, kepala desa selalu turun ke lapangan, ya kan? Nah, soan enggak lagi formil asal oke, jangan ngomong gitu. Jadi kami pun senang akrab gitu. Iya. Nah, ini di kompos. Ah, kompos. Jadi lengkap semua katanya nih. Gurunya marah. Banyak ya pelajarannya ya kalau gitu. Dia diundang oleh dinas pertanian. Tingkat kabupaten, satu jam untuk narasumber dia aja tuh sekitar 1 juta lebih ya. Aduh. Masukan gitu loh. Nanti saya ikut lah bisa bagi dua. Oke, pemirsa dan kemana-mana ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan para tani dan nelayan ahlinya di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Toko. Anggota semua dekat kita bawa semua kan? Iya bang. Nah, ayo duduk sini. Sini semua, yuk. Sini. Ya pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Bincang Toko dan saya masih bersama para KTNA ya, pengurus KTNA ya, Kontak Tani Nelayan Indonesia. Deli Serdang. Deli Serdang. Ya, ini para andalan semua ini pemirsa ya. Tadi di segmen pertama udah jelasin banyak sekali para ahli di sini. Kalau untuk pengembangan
para tani nelayan di sini biasanya melakukan apa nih, Bang? Banyak dilakukan dan skop bidang masing-masing lah, keahlian andalan mereka masing-masing. Seperti ini, Abang ini ntar lagi di tanggal 14 itu berangkat ke sana menjadi ladang nasional kan, yang ikut upacara bendera di Wana Lestari, lingkungan. Iya, apa? Mengenai lingkungan. Oh, penghijauan. Terlebih-lebih juga dia, Bu, di ahli juga buat apa, gula aren, gula merah. Oh. Ya, jadi selama ini kan gula aren juga kan di Deli Serdang di apa ya, di apa, di Panjur Batu ya? Iya, Panjur Batu. Talimbaru. Talimbaru. Nah, jadi dia juga ahlinya. Di samping gula juga, beliau juga, ya kan, penghijauan lingkungan itu memang dia selaku kelompok tani. Nah, untuk di bidang kehutanan berangkat di sana semua. Karena kan gini, di tempat beliau ini kan di gunung sana ya, itu kan penyangga ya. Iya. Nah, penyangga itulah, Bu. Nah, tertariklah dia membina semua petani-petani ada di situ, masyarakat. Jadi, untuk pengembangan itu juga bisa dikirim ke daerah atau dikirim pemerintah untuk melakukan pelatihan gitu ya. Iya. Sering ya berarti ya. Sering sih. Studi banding gitu. Studi banding. Nah, biasanya kemana aja studi banding itu, Bang? Ya, tergantung basic masing-masing lah. Kemana? Kadang ke Bandung pernah. Oh, ke Bandung pernah juga ya, mengingat banyak di sana juga banyak ya. Nah, untuk dibanding apa-apa andalan di sana, dibandingkan dengan daerah kita sini kan. Ya, terus ini nanti selalu juga lah nanti di bulan-bulan 8 dan 8 ya. Ke Thailand juga kita akan mencoba. Oh, ayo coba. Bagaimana kok Thailand itu punya nama, kita juga punya nama gitu. Oh gitu, mencoba apa nih, dalam hal apa? Dalam ilmu, dalam teknik dari bidang pertanian. Teknik bagaimana pertaniannya? Mereka unggul. Nah, kita selalu dengar dengan negara tetangga ya. Iya. Ya kan? Nanti kok kan kalau bisa kami katakan dari Serdang ini kan juga seperti itu. Ya kan? Kami berbuat. Makanya dari Pemkab dari Serdang ya kan? Ya kan? Memberi kemudahan kepada kami Katena ya kan? Untuk Pak cek ke sana gimana hasil mereka? Kenapa bisa seperti ini? Nah, orang bisa kenapa kita tidak? Nah, jadi itu termotivasi ya. Motivasi. Nah, karena kita juga ada andalan, semua andalan, bicara andalan. Iya. Ada juga yang magang ke Jepang. Oh, ada yang magang ke Jepang? Ada. Berapa lama biasa magangnya? Dua tahun. Luar biasa. Anggota Katena itu. Oh, nanti jadi pas pulang diaplikasikan ilmunya ya. Seperti nanti di pekan daerah ini, ya mereka punya hak juga untuk hadir di situ. Gitu. Wah, luar biasa. Mantan magang Jepang. Ya. Luar biasa ya. Ini kalau misalnya udah pada panen gini, biasanya ngapain? Ya, setelah panen itu ya. Atau mungkin membuat sebuah acara pekan, terus digelar nih hasil-hasil taninya. Gitu. Kalau itu yang Ibu bilang, kan hasil daripada panen raya kan kami kan setiap tahunnya ada ini ya, panen raya gitu ya. Oh, panen raya. Panen raya gitu, Bang. Gitu kan. Kita bikin untuk apa, pameran atau banjir buah. Terus kalau tadi kan pekan raya kegiatannya nih yang ditampilkan, selebihnya tuh biasanya apa pekan-pekannya? Oh ya, pekan nasional. Ya, itu biasanya di mana? Di Aceh nanti. 2017. Di Aceh nanti 2017. Sebelum kita mengarah ke pekan nasional, kita Sumatera Utara ini juga mengadakan pekan daerah dulu gitu. Oh, Prapenasnya. Di mana itu, Bang? Di Batubara. Kapan? Nah, doakan aja Mbak Kiki bahwasanya di 50. Doakan aja Mbak Kiki bahwasanya Katena Negeri Serdang ini mampu menjuarai semua kegiatan yang ada di Batubara nanti. Di stand pamerannya, dalam perlombaan-perlombaannya, kegiatan tangkasnya. Itu semua yang dilombakan petani-petani juga ya? Petani semua. Itulah namanya, supaya Ibu tahu, itulah namanya gembiranya petani, semangatnya petani gitu kan. Nah, jadi ke sana berapa hari kita ya, Pak ya? Tiga hari. Itu bukan kami sana sebagai selebritis, Bu. Oh, ada cerdas tangkas, ada perlombaan kerajinan-kerajinan, semua itu mau dikerjakan. Sambil makan boleh? Makan. Ya malam-malam coba lah. Jangan di siang menang. Oke, jadi Katena itu, Bu. Katena itu ruang lingkupnya dia banyak sektor. Ruang lingkupi 5 SKPD. SKPD itu satuan kerja pemerintah daerah. Khususnya di bidang dia pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan. Jadi di dalam 5 SKPD tersebut
dibentuklah wadah untuk pengayoman petani-petani yang tertinggal di desa. Jadi asal-usul dari KTNA tersebut ini dasarnya dari petani. Nah, jadi petani-petani itu ada yang unggul di desa itu kan pemerintah itu tidak mengerti. Nah, yang mengerti itu kan di satu wilayah. Di wilayahnya ya. Yang mengerti itu ketua kelompok tani. Nah, khususnya di kelompok tani itu pasti dia yang paling andal. Dari kelompok tani tersebut naik dia ke poktan. Gabungan itu adalah gabungan kelompok tani. Sudah tercipta dia gabungan kelompok tani, beberapa kelompok di desa, barulah dinaik dia ke kecamatan. Kecamatan itu dibentuk oleh fasilitas kabupaten, dibentuk dia KTNA. Apa namanya itu kontak tani nelayan andalan. Kontak. Kontak artinya itu adalah penyambung. Penyambung informasi apa yang didapat dari pemerintah untuk ke petani daerahnya, daerah. Itulah kamilah itu tugas kami fasilitasi petani-petani yang tertinggal. Dan apa-apa aja kemauan-kemauan petani yang di daerah itu kan pemerintah ini hanya dia yang tahunya kan di bidang administrasi. Kalau di bahasa dia manajemennya dia kan struktural. Kalau kami ini KTNA di bidang fungsionalnya, di lapangan. Jadi kami ini nggak jarang pegang pulpen, dan biasanya biasa pegang jetor, transport, cangkor, parang babat. Jadi kalau dulu zamannya Pak Soeharto itu ada umpan cantik, setiap tahunnya ya, setiap tahun ataupun 3 tahun sekali. Jadi sekarang juga ada dia di Orde Baru ini reformasi, dia dihidupkan dia di bidang pekan, diganti dia namanya. Pekan itu adalah pertemuan petani-petani yang ada di daerah-daerah setiap kabupatennya, dijadikan satu di satu wadah di daerah untuk menguji keahlian andalan setiap daerah. Contoh khususnya ke Deli Serdang. Nanti kita temukan seluruh petani di Kabupaten Deli Serdang ini, dan juga dia umumnya dia di Sumatera Utara. Seluruh petani di Sumatera Utara, perwakilan dari kabupaten, dijumpakan untuk menguji apa andalan yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Contoh, misal di Deli Serdang itu hanya ada dia unggulannya misal pisang barangan, jambu, jambu ataupun dia di bidang perkebunannya duku karet, tembung, sawit, duku tembung. Di bidang nanti misalnya di daerah Langkat, Sirge, apa gitu. Jadi yang datang ini orang-orang bukan orang petani dia, Bu. Ada di bidang dia, bidang ekonomi, akademisi. Bahkan pun orang-orang pejabat-pejabat datang untuk menilai kualitas mana yang paling baik untuk diunggulkan, untuk membantu membangun swasembada pangan di Indonesia sesuai kemauan Bapak Presiden Jokowi. Nanti akan ada kabar katanya ada kelapa dalam yang di kelapa dalam ya yang dikirim ke Sabah. Nanti kita akan ngobrol lagi tetap di Bincang Bapak. Masih menyaksikan Bincang Toko, saya juga masih bersama para pengurus KTNA Deli Serdang ya. Ini petani-petani andalan, termasuk Bang Samsul, ada Bang Supardi juga, Bang Abdul Rahman, dengan Bang Dian Eka. Bang Dian Eka ya. Tadi gimana ceritanya Bang yang disambung oleh Bang Dian Eka tadi? Itu istilahnya, itulah arti dari KTNA tadi, bahasa tadi. Bagaimana KTNA itu bisa lahir gitu, dari struktur dari bawahnya, dari kelompok taninya, sampai ke kelompok taninya, sampai ke KTNA gitu kan. Seperti makanya dalam skop-skop masyarakat di bawah ini, dari petani, terutama dari kelompok tani, ada yang andal-andal gitu. Yang andal-andal inilah KTNA. Seperti nanti Bu Kiki ya, ini rencana ini di bulan Agustus ini akan berangkat. Bang Supardi ini ya? Menjadi teladan nasional. Teladan nasional di bidang lingkungan hidup, Bang Supardi ini. Bang Supardi ini akan dikirim ke Istana Negara. Untuk apa sih ke sana, Bang? Ya kan belajar atau melatih? Awalnya kan kita mencintai lingkungan ini. Saya mencintai lingkungan ini sejak tahun 2010. Jadi mengingat di daerah pegunungan itu banyak sekali lalan kritis. Jadi terpanggillah hati untuk membentuk suatu kelompok.
di kehutanan. Ya. Oke. Okay. Jadi lahan kritis yang kita udah tanami tanaman produktif seperti aren, durian, duku, manggis gitu. Jadi akhirnya lingkungan jadi lestari. Debit air meningkat. Jadi fasilitas air bisa dimanfaatkan untuk irigasi sawah dan dapat juga dikonsumsi oleh masyarakat untuk mandi dan cuci. Jadi tanaman-tanaman yang dibantu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang itu semua kita tanam dan kita rawat baik mungkin. Dan saya juga memang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, PKSM. Swadaya. Jadi itu kita tetap aktif dalam lingkungan hidup, di, terutama di Kecamatan Tali Baru, ya, Desa Sukomakmur. Terus kita aktifkan, dan masyarakat juga kita ajak untuk menanam-menanam pohon, supaya lingkungan itu tetap sejuk. Dari awal mencintai lingkungan berarti ya. Kok bisa sih sebenarnya dari banyak pengurus gini, kenapa Bang Supardi yang pergi? Kan kemarin ada perlombaan kita di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai juara satu di Provinsi Sumatera Utara. Tim penilaiannya tidak segampang itu begitu. Jadi hadir dari kinerja mereka selama ini dalam skop SKP ini tadi, bidangnya apa, dilihat itu, dilihat, terlihat memang ini unggul gitu kan, andal gitu kan. Setelah itu nanti diverifikasi, dinilai ini sekabupaten Serdang, setelah kabupaten Serdang dilaga lagi di provinsi. Setelah dilaga provinsi, yang mengadakan penilaian itu pusat. Memang andal, memang menang secara skop nasional, dia berangkat. Inilah hadiah bagi petani-petani kita yang andal-andal. Ini apa yang udah persiapkan oleh Bang Supardi ini mau berangkat nanti? Persiapannya ya sudah matang lah, karena kita juga punya usaha untuk menciptakan gula aren asli di Desa Sukomakmur, Desa Kemiri, Kecamatan Tanah Baru. Itulah usaha kelompok tani kehutanan Sadaola Realisasi. Ini selama ini ditanam ya? Selama ini ditanam, selama ini kami rawat. Dan diketuai oleh saya sendiri. Ketuanya saya sendiri, kelompok tani kehutanan Sadaola Realisasi. Semoga nanti lancar-lancar ya di sana ya Bang. Tadi by the way kita cerita tadi pemirsa soal kelapa dalam ya. Kelapa dalam. Ini katanya kirim ke Sabang ya. Ini gimana ceritanya Bang? Ya, jadi kan begini, ini masalah kelapa ya kan. Karena kan kalau dulu kan mungkin nenek kita kan teringat dengan gimana nyiruh melambai. Itu kan di pesisir pantai kan. Nah sementara kita kan tahu Provinsi Aceh itu kan semua pesisir pantai. Apalagi ini Pulau Sabang kan begitu. Alhamdulillah ya kan, karena orang itu selalu berkomunikasi dengan kita KTNA, antara KTNA dari Serdang dengan KTNA di Sabang sana kan begitu kan. Nah kita selalu bertukaran dengan ini, dengan ilmu dan komoditi. Jadi kita arahkan ke mereka tuh bagaimana sekarang ini. Kan pernah kita lihat bahwasanya 2004 itu kan ada tsunami ya Bu. Nah, tsunami itu kita lihat di sana yang bertahan hanya pohon kelapa dengan pohon cemara laut. Makanya saya sampaikan dengan saudara-saudara kita yang di Sabang sana, cobalah saya pikir untuk di pinggir pantai itu tanamlah kelapa. Nah begitu mereka mereka bicarakan ke dinas, mereka bicarakan ke dinas kan melalui kelompok-kelompok tani, karena kan bantuan dari dinas ini kan tetap melalui kelompok tani kan Bu. Nah jadi mereka bikin surat, direspon dengan Pemkab Sabang ya kan, dicarilah bibit ya kan, dari bibit. Nah bibit kelapa tersebut ya kan sesuai dengan peraturan Kementerian Pertanian ya kan, yang kalau bibit itu untuk dikirim kemanapun harus mempunyai sertifikat. Nah, sertifikat itulah menunjukkan bahwasannya mempunyai blok penghasil tinggi kelapa dalam. Itulah cerita kelapa dalam tadi Bu. Sampai sekarang. Jadi semalam itu kita bermitra dengan mereka, pengiriman pertama itu ya sebanyak 12.500. Minggu depan kita kirim lagi 12.500. Artinya kebutuhan mereka untuk tahun 2000
ribu, nambah sedih 25.000 batang, Bu. Nah, itu semua kelapa kita gunakan masyarakat yang di tempat kita pemukiman tersebut, ya kan, biar biar mereka juga mendapatkan income di situ. Tidak melihat aja kita ada rezeki kurang lebih, mereka tuh hanya nonton aja, kan nggak mungkin kan. Nah, itulah makanya kita gunakan Katena bergerak seperti itu tuh. Oh gitu. Keren sekali. Banyak lagi berarti program-programnya nih, Bang. Insya Allah. Sektor lain masih banyak. Sektor lain masih banyak ya. Kan tadi ada nelayannya itu ya, kan konta kan, konta tani nelayan. Andalan. Nelayannya? Nelayannya ada. Nelayannya mana? Peternakan, Bu. Peternakan. Nelayan gak datang. Lagi kosong, lagi kosong ya. Biasanya apa nih dari nelayan apa? Ya, dari nelayan apa? Saya, bagaimana skop dia, kemampuan dia, andalan dia itu bagaimana bisa memberdayakan benih. Ikan lele, ikan nila, ikan mas, banyak kemampuan dia dari bidang pesisirnya, mana kemampuan dia mampu memperdayakan masyarakat nelayan setempat, bila unggulan di situ itu dalam hal pengambilan ikan-ikan untuk pemasarannya kemana kesana sini gitu. Ya, keren ya. Ciptakan sampai produksinya menjadi ikan asinnya gitu. Oh, ada juga ya, diasinin gitu ya, produksi. Terus kalau hasil-hasilnya ini dikemanain ini, Bang? Biasanya ada yang diekspor? Hasil-hasil dari Deli Serdang ini? Belum ada. Masih cukup lokal ya? Cukup lokal aja. Tapi biasanya gimana untuk ya hasil yang dinikmati gimana? Makmur nggak nih petani-petani di KTNA? Bisa dilihat dari badannya kan, Pak? Besar-besar ya? Mereka andal menguntungkan pribadi juga gitu. Iya. Dalam hal finansialnya. Finansialnya juga ya? Kemakmuran kehidupan pribadinya. Iya. Oke, banyak kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan para personil di sini semua ya, Bang ya. Terus juga hasilnya dibuatkan kegiatan pekan gitu ya, dibuatkan istilahnya kayak bekerja sama dengan daerah-daerah luar gitu, mitra ya. Dan terlihat ya pemirsa ya, sepertinya pengurus KTNA ini makmur ya, terlihat dari berat badannya gitu ya. Kan kalau misalnya kegiatan-kegiatan apapun atau program apapun yang akan yang sudah dijalani oleh KTNA Deli Serdang itu pasti ada kendalanya. Nanti kita ngobrol, jangan kemana-mana, tetap dibincang Bang. Terima kasih masih menyaksikan Bincang Toko dan saya masih bersama para pengurus Konta Tani Nelayan Indonesia. Andalan Indonesia, Kabupaten Deli Serdang. Tadi posisinya udah berganti ya, Bang Samsul dari belakang, sekarang udah ada Bang Ajiwan. Ini ahlinya peternakan, Bang Bebek ya, Bang Simanjuntak ahlinya? Tanam pangan, padi. Padi, nah ini banyak nih ya, kalau peternakan nih, bebek ahlinya atau telur? Bebek. Pengembangan bebek gimana sekarang, Bang? Kalau untuk Deli Serdang, alhamdulillah memang cukup baik. Bahkan kita coba kembangkan untuk Sumatera Utara. Pengembangan bebek, ada berbagai macam penemuan teknologi baru. Oh ya? Mulai dari pola pakan murah, sedikit. Pola mulai dari perawatan bebek yang murah untuk pedaging. Dan kita juga dari kelompok tani, karena pertemuan-pertemuan yang semacam ini, kita juga menerima pesanan ya, pesanan beberapa provinsi, BA Aceh, Riau, Riau melalui kontak-kontak KTNA. Makanya dari perkumpulan-perkumpulan semacam ini, kebetulan ibu tadi jumpa di kebun, nah jadi suaranya lebih sepi lagi. Tapi kalau ibu jumpa tadi kami lagi kumpul di kebun, ya, suaranya itu gimana kondisinya, sulit nggak untuk makannya? Kalau sekarang untuk bebek, pakan, kebetulan memang kami kontak tani andalan nelayan, kami gunakan limbah.
limbah nelayan itu sama limbah daripada hasil pertanian. Nah, solusi pakan murah ini keuntungan besar bagi para peternak. Iya. Dengan kualitas yang baik, pakan yang murah, dengan lauk yang enak untuk petani makanannya. Oh, dan bergizi lagi dagingnya ya. Bahkan kami sekarang udah bikin telur panggang gitu. Loh, gimana itu ceritanya? Telurnya, telur panggangnya? Dengan kita dengan berbagai macam rasa kita telur bebek ya bang? Iya, kita rendam berbagai garam serta cita rasa yang lain, lalu kita bakar deh selama 6 jam. Itu merupakan cita rasa yang luar biasa. Saya ingin bawa ini, nggak dibawa apa dia? Tadi nggak dibawa kan telur bebek. Ibu tadi datangnya ke sini. Tapi kalau pas kami kumpul di sana tadi, memang ibu rasain semua. Dapat ya. Terus kalau untuk padi, gimana bang padi? Jadi kita di daerah kita, di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang itu, ada sekitar 5.000 hektar hamparan padi sawah yang sekarang ini lagi kita programkan itu sesuai dengan program Pak Menteri yang kebetulan semalam baru hadir di daerah kita itu. Suasembada pangan. Jadi kita sekarang sedikit lagi mencoba itu percepatan pola tanam di daerah kita yang dulunya hanya 2 kali setahun. Kita sekarang mencoba bagaimana supaya itu bisa menjadi 3 kali. Karena di Indonesia ini atau di daerah kita ini tidak mungkin lagi ada perluasan lahan. Iya betul. Yang bisa kita lakukan itu adalah perluasan panen. Jadi kita coba itu perluasan panen itu luas lahannya tetap, tapi panennya bertambah. Dengan itu cara apa percepatannya bang? Percepatan tadi itu yang dulunya kita Oktober Maret, sekarang kita curi destaknya menjadi 3 kali 1 tahun. Jadi sekarang ini Bu, kalau dahulunya di daerah kita itu sekarang ini masih musim padi baru keluar. Sekarang sudah siap panen. Itulah gerakan yang kita buat sesuai dengan program pemerintah itu. Suasembada pangan itu kita lakukan di daerah kita coba. Dilihat oleh pemerintah itu sukses, makanya hadir Pak Menteri Pertanian ke sana. Kita semalam panen raya semalam. Oh gitu. Udah berapa lama tuh dijalankan seperti itu bang? Tahun kita sudah memulai ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tapi suksesnya pertanaman itu di tahun 2016 inilah. Wah. Terlihat. Rezekinya ini tahun 2016 ya. Okay. Jadi Bu di sana Bu, kalau program pemerintah itu masih 7-8 ton, 7-6 ton. Ya. Kalau kita sudah menghasilkan berapa? Di Umbin sudah 9,6 ton per hektar hasil padi sawah di daerah kita. Satu kali panen. Jadi dari hasil survei di lapangan kita surplus Bu. Surplus beras untuk kecamatan Persusetuan itu salah satu lumbung beras daripada Deli Serdang itu adalah Percut Setuan. Kota Medan ya, Deli Serdang ya. Iya. Udah kemana aja tuh hasilnya bang? Hasil di lokal-lokal aja? Kita sudah sampai, kalau daerah kita dari Percut ini kita sudah mengirim kabang jahe. Iya. Kita sudah mengirim juga ke Aceh. Luar kabupaten sudah kita kirim beras kita daerah yang lain karena stok di daerah kita itu sudah lebih. Tidak lagi kekurangan stok beras di daerah kita. Ya, kaget tadi berasnya ya. Luar biasa pasti hasil beras juntak. Dan beras di Percut, Bu, rasanya beda dengan beras-beras yang lain. Cie. Karena kita ada buat beras organik. Oh, ada beras organik ya. Kita ada bina itu penangkar benih yang khusus untuk membuat beras organik yang sekarang ini lagi kerjasama dengan Kerpur, Bu. Nggak sulit itu, Bang? Sulit memang, Bu. Tapi dari segi hasil panennya berkurang, tapi harga berasnya, Bu. Mahal ya? Hampir 50.000 per kilo kalau beras. Bahkan kemarin itu ada pihak dari Thailand sudah mensurvei, menguji beras kita itu. Apalagi nanti itu bisa lolos kerjasamanya, itu berani orang itu untuk mendrop beras kita untuk dibawa ke daerah orang itu. Ya pemirsa, seru sekali ya perbincangan dengan para pengurus Konta Tani Nelayan Andalan Kabupaten Deli Serdang ini ya. Ternyata petani-petaninya luar biasa loh, bangga sekali loh saya berkenalan dengan abang-abangannya di sini ya. Terus, Andalan pastinya, bangga dong ya. Terus masih ada lagi ya, selain itu apa? Kami dari Kecamatan Persetuan, sesuai dengan tadi teman-teman yang juga mendapatkan juara nasional, kami juga tahun 2014 pernah ya juara 3 nasional tingkat
Indonesia? Indonesia masalah irigasi, Bu. Jadi kami itu juara tiga nasional, gabungan petani pemakai air di irigasi Indonesia. Itu luar biasa. Banyak petani-petani kita atau pengurus-pengurus kita yang sudah mendapatkan pengakuan secara nasional dan sudah diakui oleh Bapak Presiden kita. Pengurus-pengurus ini. Wah, luar biasa. Ya. Kemarin berarti ketemu ya. Terus ada apa lagi selain selain peternakan? Oh, ada kakao. Boleh, Pak. Kenapa, Pak? Inilah ada landasan. Ya, jadi banyak ya pemirsa. Ini saya mau tanya-tanya lagi nih. Ini sebenarnya gabungan ini nggak berkumpul semua, cuma yang ada di sini kita ngobrol-ngobrol nih. Tadi kan udah ada tuh ya peternakan. Ini sekarang dengan Pak Artono ya? Iya. Pak Artono bidangnya? Perkebunan. Lebih kepada apa nih? Spesifikasinya kakao. Kakao? Ya, kakao itu kan salah satu komoditi andalan kita setelah kelapa sawit dan karet gitu ya. Tapi belakangan ini agak menurun. Setelah kami teliti dari pihak DNA, rupa-rupanya memang kesiapan petani dalam hal SDM gitu ya. Oh, SDM petani. Karena kakaonya agak sedikit unik gitu. Jadi petaninya agak kurang lah, kurang mampu. Pelajarnya pun harus khusus gitu ya, Bang? Ya, artinya gini, sebetulnya semua komoditi itu ada hama dan penyakit gitu ya, tapi kakaonya agak spesifik gitu. Nah, jadi kurang siap lah, baik secara mental maupun tingkat dari skillnya gitu. Skillnya, skill. Jadi dianggap kakao ini ini komoditi yang kurang sulit nih gitu ya. Gitu ya. Sulit jadi nih. Lama kurang, lagi mungkin. Misalnya proses produksinya agak panjang gitu. Kalau kelapa sawit kan asal jatuh uang gitu ya. Tapi ternyata kakao ini karena kakao ini hanya tumbuh di negara tropis gitu ya. Tapi dikonsumsi oleh seluruh dunia gitu. Dan bahkan konsumennya kelas menengah ke atas. Betul. Gitu kan. Jadi berarti kan ini pangsa pasar yang sangat-sangat menjanjikan gitu. Dengan average sekarang harga biji kakao ini berkisaran 30-35 ribu per kilogram itu sudah sangat profit gitu ya. Ya itulah kita coba dari pihak kami KDNA ini mensosialisasikan bagaimana supaya petani ini semangat lagi berkebun kakao gitu. Sebentar Bang, nanti kita bakal sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Toko. Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Bincang Toko ya. Tadi saya udah ngobrol sama Pak Hartono, sekarang ada Pak Barus. Iya. Pak Barus ya. Pak Barus ahlinya bidang apa? Pisang barangan. Pisang barangan. Gimana kondisi pisang barangan kita? Sekarang kondisi pisang barangan kita di Stembilir. Iya. Sedang juga, Bu. Sedang. Hasilnya banyak-banyak. Kalau dibilang bagus sekali, antaran dulu tahun 2000 pisang barangan ini mulai tahun 69 sampai tahun 2000 tidak ada. Oh, tapi sekarang udah ada. Sekarang gitu? Ada juga di Serang. Jadi sudah SKPHT digerakkan oleh dinas pertanian kedua. Sudah dibuat olah dari lantaran negeri itu lagi besar. Sekarang dibuat prosedur. Jadi situ agak kurang ya. Jadi tapi sekarang ini pisang barangan ini pun tetap ada. Jadi terus itu sekarang pisang barangan ini yang paling harum di Stem Hilir sama di Stem Hulu sama di Biru. Yang paling sering yang ya? Paling baik kualitasnya. Kualitasnya, keharumannya, enaknya gitulah baru. Dinas Pertanian di Serang itu baru menggerakkan pisang barangan di Stem Hilir. Berarti sudah menjadi andalan juga ya, berarti pisang barangan ini ya. Terus kalau semua kegiatan ini pasti punya kendala. Iya pasti. Kendalanya apa, Bang? Ya, kendalanya bagaimana kita bisa maksimal membina petani-petani yang kita di bawah kami nanti juga. Ya, seperti juga. Ya, perhatian pemerintah daerah juga memang cukup baik, sudah cukup bagus. Cuman kita mohon ke depan bagaimana lebih optimal lagi
bisa sejalan dengan Katena ini. Nah, seperti ini juga kan, keberangkatan kita di PEDA ini, itu juga di fasilitas pemerintah daerah, kita berangkatkan sekitar 37 orang. Tani-tani andal yang akan mengikuti PEDA di Batubara nanti. Jadi ya banyak-banyak kendala juga lah, seperti keinginan kami juga kan. Bu Kiki kan, ini kan jalan lintas Kulon Namu ini dari Serdang kan, jalan Serdang itu kan, keinginan kami. Bagaimana bisa gitu loh, bisa untuk mencerminkan kabupaten kami gitu loh, Kabupaten Deli Serdang. Rencana kami memang adalah wacana ini dari kerajaan semua. Kita inginkan di situ akan kita dirikan suatu toko, toko oleh-oleh gitu loh. Oh, oleh-oleh khasnya Deli Serdang ya? Khasnya Deli Serdang, kita tampilkan di situ. Nah, tapi itu belum terwujud? Belum. Karena terkendala apa sih itunya Bang? Kendalanya tuh apa, support pemerintahnya belum? Ya belum, ya ini udah belum maksimal. Cuman belum ada respon. Nah, gitu. Karena apapun ceritanya kan penganggaran dari CEO Ruko gitu kan, dari CEO Teleng. Kalau masalah isi dalamnya kami siap. Terus Katenanya siap menampilkan semua community yang ada di Desa Serdang. Ya seperti tadi kan setiap bidang kan punya keandalan masing-masing kan. Betul, ini punya produk masing-masing gitu. Betul. Ini kita tampilkan cermin daerah kita kan. Dari Serdang ini. Jagung. Oh ini. Oh, petani jagung dengan Bu siapa nih? Bu Nuraini. Posisinya sekretaris. Oh, di pengurusan sekretaris, tapi ahlinya jagung. Berarti masalah jagung udah semua nih tahu ya, kepala Wija. Ahlinya. Ya. Udah kemana aja nih Bu jagungnya? Kita kan kerjasama sama Pokpan. Iya. Itu yang kita tanam kan jagung hibrida. Buat itulah, buat pangan ternak. Oh, untuk pakan ternak ya. Ini untuk pupuk, bibit semua di sini Bang nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Nggak ada ya, lancar-lancar ya. Bahkan pengurus KTNA mampu menyediakan pupuk organik. Orang A udah ada sendiri yang ngolah pupuk ya dari sini ya, dari luar biasa. Dari pupuknya, dari pestisidanya secara nabati, kita punya andalan itu sendiri. Kami siap, kita siap. Yang apa nih langkah kedepannya setelah ini nih? Mempersiapkan apa nih KTNA? Ya, langkah kedepannya kita ingin KTNA di sini gaungnya itu ada gitu kan. Ya, kami terima kasih juga Mbak Kiki hadir di dalam KTNA ini ingin mewawancarai kami. Ini kan suatu gaung juga loh. Nah, ini kita harapkan juga pihak media seperti itulah. Jadi nampak. Tapi ini kan tidak seperti itu. Ada andalan kita secara nasional. Cuman yang kita kendala yang ada itu ini tidak terekspos gitu loh. Bukan gampang loh Bu Kiki, ya kan, Bu Kiki kan, untuk mengambil skop secara nasional, andalan nasional ini. Betul. Seharusnya ini kan putra-putra daerah ini ya orbitkan dong. Jadi ada motivasi kita ke depan. Saya pun ingin seperti si A gitu kan. Saya pun ingin seperti Pak Nusben yang berangkat semalam. Saya pun ingin seperti Pak Supardi yang berangkat tahun ini, seperti itu. Yang namanya adalah sebenarnya penghargaan tersendiri juga bagi warga Deli Serdang yang memang membawa nama kabupaten kita ini. Yang membawa harum nama Deli Serdang. Iya. Ya, kami juga punya program juga Mbak Biji, tapi terkendala juga ya, itulah kendala-kendala. Programnya apa? Kan banyak stok pertanian nih, masyarakat tani tadi punya lahan area itu pasti luas-luas dulu. Iya, betul. Kan tidak seperti tapi itu. Tidak tahu mengolah gitu. Bukan tidak mau, tidak tahu mengolah. Wacana kami nih pengurus KTNA bagaimana perkarangan tadi diberdayakan dulu dengan menanami buah-buahan untuk satu rumah 3-4-5 pokok gitu kan. Ini kan bisa kedepannya bisa membawa nama Deli Serdang supus buah-buahan kan, gitu kan. Untuk program yang akan dilakukan oleh KTNA Deli Serdang ini apa nanti? Ada rencana? Ya, dalam waktu dekat ini kita akan mencoba menyiapkan dalam kesuksesan di apalagi di Batubara dalam PEDA pendaerahan nanti kan. Nah, bagaimana insya Allah kita bisa unggul lah dalam segala macam kegiatan. Dan satu titik lagi di Nagarjo, tempat pelepasan bibit benih kelapa malam. Di situ akan kita buat suatu tempat P4S gitu. Apa itu, Bang?
pusat pelatihan pertani. Pusatnya pedesaan. Oh, nah, di situ loh semacam seluruhnya itu ada gitu. Pusat pelatihan petani pedesaan ya. Dari segi ternaknya. Dari segi tanaman kerasnya, dalam segi pembenihan padinya, lengkap komplit di situ. Nanti kita siapkan juga kamar-kamar. Ya, siapa yang mau untuk magang-magang? Siapa yang mau berlatih? Di sini. Kita latih di sini. Oh, gitu. Kita siapkan tempat tinggal lagi gitu, kan. Keren ya programnya ya. Untuk latihannya. Iya, dan itu juga ya untuk masyarakat lah, luas juga ya. Iya. Oke. Okay. Ya, kami masyarakat itu. Kampung Mbak Gigi kan, kami ingin juga loh menularkan ilmu-ilmu yang ada untuk pada generasi selanjutnya. Generasi muda sekarang kan jarang yang betul, jarang yang turun untuk gak usah pun turun, mungkin gak tahu gimana cara nanam cabai gitu ya, pohon cabai atau pohon apa gitu. Wah, luar biasa ya, semoga programnya sukses ya abang-abang. Dan semoga hasil taninya juga bagus ya, tidak ada kendala apapun. Dan terima kasih nih pemirsa, saya sangat bangga juga ya bertemu dengan abang-abang dari pengurus KTNA Konta Tani Nelayan Andalan Kabupaten Deli Serdang. Dan ternyata saya sendiri ya warga Sumatera Utara baru ketemu dengan abang-abang di sini yang andalan hasil taninya luar biasa sampai kalau bisa mencakup Sumatera Utara itu alokasinya untuk masyarakat di sini dari pisang ya, telur, terus juga dari ada kelapa, ada jagung, terus juga ada kakao, semuanya lengkap. Dan untuk Anda mungkin kalau mau belajar boleh nih dicari juga dengan KTNA Deli Serdang di sini ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan Bincang Toko. Saya Reski Pratiwi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.